Ada hikmah di balik perceraian Natalie Holser dan Sule. Natalie kini banjir job mulai dari mengisi acara di YouTube hingga televisi. Padatnya jadwal syuting ibu satu anak ini berbanding lurus dengan pemasukannya. Terbukti, harga pakaian yang dipakai Natalie Holser cukup fantastis. Salah satunya adalah cardigan motif warna-warni yang dipakai Natalie Holser saat tampil bersama Sarwendah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan akun Instagram Advesian Garis Bawah Selebrit, cardigan tersebut merupakan produk keluaran brand ternama Gucci. Harga cardigan itu pun tak main-main. Akun tersebut menyebut harganya berada di kisaran 31 juta rupiah. Harga cardigan tersebut lebih tinggi dari jatah nafkah anaknya, Azam. Ya, sesuai putusan pengadilan, Sule tiap bulan wajib memberi nafkah anak senilai 25 juta rupiah. Selain nafkah untuk anak, Natalie Holser juga mendapat dua mobil dan satu rumah dari Sule. Apa yang didapat Natalie Holser ini menuai cibiran warganet. Mereka menilai perempuan berhijab itu sengaja mengejar harta Sule dari perceraian. Merespons tudingan tersebut, Natalie Holser tak mau ambil pusing.